ta'lamu lagi ikhwan rahimakumullah, kalau ini tanggal 10 Desember 20 hari lagi, barangkali Rasul SAW akan sedih begitu hebatnya. Malam tahun baru, begitu banyak umat Rasul SAW akan lalai, bahkan bermaksiat kepada Allah. Kita sekarang dengar bagaimana Yahudi menistakan Islam, mendolimi ikhwanuna muslimin di Palestine. Kita marah, kita hawas, kita pengen seakan-akan memerangi mereka. Tapi kalau kita malam tahun baru ikut menyambut tahun baru, yang wallah itu tidaklah daripada ajaran Rasulullah, bukan ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran salaf, ajaran orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul, ajaran orang-orang kafir. Tapi sayang umat Islam banyak mengambilnya. Puluhan ribu pemuda kita pada malam tahun baru akan bertebaran di jalan-jalan, yang kumpul di tempat-tempat diskotik, hotel-hotel dan lain-lain, itu juga kebanyakan umat Islam. Umat Islam yang bermaksiat pada malam hari itu, ikhwani, antum tahu di mana orang-orang Nasrani pada malam hari itu? Mereka tidak ada yang berlamburan di jalan, mereka semua duduk di gerejanya bermunajat dengan Tuhannya, padahal itu milik mereka. Justru kita umat Islam, puluhan ribu di Palembang ini, ratusan ribu bahkan, yang bertebaran bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita ngikut, dan jangan pula berkata kami ndak maksiat, ustaz, kami cuma duduk manis sama keluarga nunggui malam tahun baru. Wallah ikhwani, kita bakal ketemu Rasulullah, kita bakal berjumpa Allah. Ente pernah begadang sama anak istri ente, bahkan ente paksa anak-anak ente, istri ente, untuk ndak tidur malam menunggu syiarnya orang kafir? Tapi kita ndak pernah memaksakan anak istri kita untuk menunggu yang hak, yang pasti, yang sudah dijanjikan Allah dalam Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Siapa di antara kita ikhwan yang pernah di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, dia bersusah payah membangunkan anak istri untuk tidak tidur, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pemberian Allah? Tidak ada. Tapi subhanallah, untuk menyambut syiar kafir, syiar Yahudi, kita sanggup untuk begadang. Yang kita tunggu cuma suatu yang sia-sia, pergantian tahun Masehi. Jelas Masehi dinisbahkan pada Isa Al-Masih. Kalau disebut itu tahun miladi, jelas milad Isa Al-Masih. Bukan milik Rasulullah, bukan milik umat Islam. Tapi sayang umat Islam yang merebutnya. Maka di sini kami mewasiatkan kepada diri kami, ikhwan sekalian, tinggalkan itu. Jangankan dengan maksiat, dengan tanpa maksiat itu tinggalkan, kalau pengen menggembirakan hati Rasulullah. Minimal kita bakal malu ikhwan rahimakumullah, kelak kalau kita ketemu Rasulullah, dan itu insya Allah pasti kita harapkan, Rasul akan bertanya, berapa kali kita sanggup begadang untuk Allah dan Rasul, sementara berapa kali kita begadang untuk sesuatu yang bukan dari Allah dan Rasulnya. Maka sekali lagi ikhwan rahimakumullah, jangan ente melakukan apa lagi menjadi orang yang memotori, orang yang memodali, orang yang memfasilitasi, orang yang memberikan izin untuk kemaksiatan. Ini malam subhanallah tabarakallah, jazakumullah khairul jazak, panitia terima kasih banyak, semua ikhwan yang telah membantu kami dalam pelaksanaan ini acara, mensukseskan ini acara, kita pasti mendapatkan bagian dari Allah dan Rasul. Rasul sudah menjanjikan mandala ala khair kafailih, siapa yang menunjukkan ke jalan kebaikan, dengan jalan apapun dia membantu orang untuk berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, mafhum daripada mantuk hadis ini, siapa yang menunjukkan orang dalam kemaksiatan kepada Allah, maka dia pun mendapatkan ganjaran dosa sebanyak orang-orang yang bermaksiat tersebut. Fajazakumullah khairul jazak kepada pihak pelabuhan yang telah memberikan izin kepada kami untuk sampai memakai samping, dan juga pihak kepolisian, baik polantas, baik polisi dari Kapolsek, dan juga polisi angkatan laut yang ikut mengamankan dan hadir. Alhamdulillah, jazakumullah khairul jazak. Bapak semua akan mendapatkan bagian dari Allah, bapak akan mendapatkan bagian dari Rasulullah. Kalau yang hadir ini 1000 atau 2000 manusia berzikir kepada Allah, maka bagian itu akan kembali pahala kepada bapak. Ikhwan rahimakumullah, sebagai penutup untuk kita sedikit berpikir, laukana laylah, seandainya malam ini ada di antara kita yang hadir malam ini diwafatkan Allah, kira-kira apa kita besok ngomong? Alangkah beruntungnya si fulan itu, semalam hadir maulid di kampung Goji, maulid Nabi, maulid Arba'in,
meninggal dunia. Tapi intabih, hati-hati. Kalau ente nyambut malam tahun baru, nyawa ente dicabut Allah, alangkah buruk keadaan ente. Si fulan mati habis nyambut tahun baru. Tadi sudah beliau sampaikan guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hussein. Rasulullah gembira, tapi Rasulullah juga bersedih. Beliau termasuk orang yang alhamdulillah jazakumullah khair jazak, dan juga semua rekan-rekannya di BNN kita ucapkan terima kasih, yang merehab saudara-saudara kita ikhwani yang kecanduan dengan narkotik. Berapa banyak ikhwan di malam tahun baru itu, remaja-remaja itu yang belum pernah mencicipi namanya narkotik, justru di malam tahun baru mereka mencicipi. Bahkan maaf, na'udzubillah, minta maaf, ini kotor romongan sebetulnya, tapi hak di Jogja ini kejadian, dan kita tidak pengen terjadi di Palembang. Anak pernah waktu kemarin tahun tadi duduk di samping Ustaz Hamid Habsyi, dan beliau tidak datang kirim salam. Beliau nunjukkan koran Jogja, ini koran, bukan cerita cuma cerita, koran, potongan koran. Di situ mengatakan Bapak hadirahimakumullah bahwasanya maaf nastaghfirullahaladzim anatubilek, omset penjualan kondom pada malam tahun baru lebih hebat, lebih laris daripada penjualan trompet. Hak ini ikhwan. Siapa pelakunya? Kebanyakan umat Islam. Umat Islam. Nah, kita tidak kepengen itu terjadi di negeri kita. Palembang alhamdulillah dijaga Allah dari segala balak musibah. Di sana sini sudah musibah, kita dijaga Allah. Dan kita berlindung kepada Allah. Jazakumullah khairan jazak panitia arba'in. Nanti ada juga panitia isyrin, belum lagi ada majlis maulid yang lainnya. Berkat adanya majlis-majlis seperti inilah Allah menurunkan rahmatnya. Rasul gembira, Rasul senang. Sekali lagi ikhwan rahimakumullah, usikum wa iya bitaqwallah, jangan antum sambut, apalagi nak jadi tukang modalinya. Tidak usah. Yang RT, yang RW, yang camat, yang wali kota atau bupati, gubernur sekalipun, siapapun mereka yang mengizinkan, apalagi menolong, apalagi memprakarsai untuk acara seperti itu, tanggung jawab anda di hadapan Allah. Kita sering dengar kalau pemerintah ceramah, apalagi di hari pemuda misalnya, mengharapkan pemuda-pemuda ini menjadi pemuda-pemuda yang dibanggakan oleh bangsa, pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang bermolar. Tapi maaf, kenapa anda izinkan adanya penyambutan tahun baru yang jelas-jelas di situ maksiat-maksiat besar terjadi? Cukuplah tadi berita dari Jogja, itu hak. Di Palembang pun bukan ada ikhwani, banyak. Kalau memang pemerintah kita di Palembang ini serius untuk melindungi pemuda-pemudanya, kita berterima kasih. Tahun tadi pemerintah tidak mengadakan panggung masyarakat atau panggung hiburan menyambut tahun baru, tapi kami tidak cukup seperti itu Bapak. Kami diselamatkan Allah di sini, tapi sementara di situ saudara-saudara kami ratusan ribu yang bermaksiat kepada Allah. Bukan cuma pemerintah harus tidak mengadakan, tapi kami berharap pemerintah minta tolong, mudah-mudahan ini sampai kepada Pak Wali Kota barangkali atau gubernur sekalian, tolong dilarang di Palembang ini mengadakan nyambut daripada tahun baru. Wallah dahnama nardo ikhwan. Kita selamat, kita senang ke hati Rasulullah, tapi di situ umat Islam menyedihkan hati Rasulullah. Rasulullah nangis wallah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, permisalan aku dengan kamu, kata Rasulullah, bagaikan orang yang berkumpul di hadapan api unggun yang besar. Lalu di situ begitu banyak hewan-hewan yang berjatuhan, dan kamu ingin masuk ke api tersebut, tapi aku cegah, aku tarik kekangan daripada kamu punya pakaian. Tapi sayang, kata Rasulullah, masih banyak di antara kamu memaksakan diri untuk masuk ke dalam api tersebut. Wallah, kuncinya itu di tangan pemerintah. Kita bukan menuntut, kita minta tolong selamatkan saudara kami. Kuncinya di tangan bapak-bapak itulah. Kalau jalan tiap malam Sabtu, malam Minggu bisa ditutup di Sudirman itu. Masa untuk ini tidak bisa? BKB, Ampera, semua tempat yang jadi tempat maksiat pada malam itu tolong ditutup. Tidak diizinkan sekali lagi. Minta tolong disampaikan ini, mudah-mudahan Allah nyampaikan. Kita mewakili daripada pemuda-pemuda Islam dari semua majelis-majelis yang kumpul malam ini, meminta kepada Bapak Wali Kota Palembang Harnojoyo, mudah-mudahan bisa sampai ini insyaAllah. Allah sampaikan ucapan kami ini kepada Bapak Alek Nurdin juga sebagai gubernur, untuk melarang pada tahun malam tahun baru Masehi mengadakan perkumpulan-perkumpulan untuk di tempat-tempat umum. Kalau itu perkumpulan untuk zikir kepada Allah, ya khair, kami bangga.
kami senang karena itu memang mancing rahmat Allah. Tapi perkumpulan yang bermaksiat, kami tidak pengen terjadi seperti yang terjadi di Jogja tadi. Kita tidak kepengen pemuda-pemuda kita subuh tidak solat, bahkan mereka dalam keadaan mabuk-mabukan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan Allah selamatkan umat Nabi Muhammad SAW. Negeri kita Palembang ini dimuliakan Allah, diberkahi Allah dengan banyaknya awliya salihin, dengan banyak majlis-majlis yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan contoh buat tempat-tempat yang lain kalau Palembang terjauhkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan itu, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ikhwan.